InsyaAllah pada pada pagi ini kita akan membincangkan beberapa soalan berdasarkan kepada soalan-soalan yang telah awak jawab berdasarkan soalan diagnostik yang dijawab pada minggu lepas. Okey. Ini adalah soalan-soalan pilihan sebagai persediaan awak kalau mana dah tahu keluar semula dalam soalan percubaan ke dalam soalan apa SPM ke kita tak pasti ya. Jadi kita kena buatlah perbincangan sedikit untuk beberapa soalan yang sempat untuk tempoh kelas kita pada pagi ini. Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey, kita pergi kepada soalan ni soalan nombor 5 lah. Soalan nombor 5. Okey, daya sebanyak 100 Newton. Ni bagi ni daya sebanyak 100 Newton. Ni daya dia. F ke bawah adalah 100 Newton. Okey, dengan beban berjisim 6 kilogram. Okey, ni bebannya 6 kg. Itu mass lah kat sini beban. Sebab dalam unit kilogram. Gantung atas takal licin. So, apabila nama gunakan takal licin, kita assume bahawa tidak ada geseran pada ada takal. Okey, seperti itu yang pada rajah 2 ni. Okey, berapakah pecutan? Dia bagi nak cari berapakah pecutan. So rumus yang kita perlu guna kat sini adalah daya bersih. Daya bersih adalah sama dengan MA. Okey, daya bersih. Jisim kita ada A yang kita nak cari. So dalam soalan bagaimana kita nak cari daya bersih. Okey, yang kita ada sekarang daya 100 Newton. So 100 Newton ni dia bukan berada pada beban. Kalau kita nak tahu kat mana kita nak tahu berapa daya pada beban ni, berapa daya bersih yang berpindah pada beban. Ya, okay, kena buatlah. Lerang ada daya ke atas, F, ataupun tension, dan juga daya ke bawah, W, weight. Ya. Ini biasa kalau ada daya atau ada beban berada dalam keadaan terikat macam ni, maksudnya ada dua daya. Satu daya tegangan, dan juga daya ke bawah yang itu berat, daya disebabkan oleh daya tarikan graviti, daya graviti. Okey, so T ini berapa? Okey, T dia akan sama dengan daya yang dikenakan. So, T akan sama dengan F. W sama dengan M, mg. So, dapatkan dia di 6 kilogram darabkan dengan pecutan graviti iaitu 9.881. Okey, tension ke atas sama dengan 100 Newton. So, lepas tu kita masukkan kat sini ya, sebab daya bersih adalah sama dengan tension tolakkan dengan weight dia bersamaan dengan MA. Okay, so 100 tolak dengan 6 kilogram darab dengan 9.81. Okey, jika kita tekan kereta, akan dapat berapa jawapan dia? 6 darab 9.81 bersamaan dengan 58.86 Newton. Okey, M 6. So A yang kita nak cari. Jadi kita susun semula. So A adalah bersamaan dengan 100 tolak dengan 58, 100 tolak 58.86. Kita akan dapat 41.14 bahagikan dengan 6. Di same sudah dapat jawapan bersamaan dengan 6.86 meter per saat. Okay, so jawapannya adalah A. Cikgu. Ya. Yeah. Dia tolak T tolak W sebab tu daya tu ke atas ni cikgu. Ya, sebab daya, arah daya ni bertentangan. Arah daya dekat beban ni, arah daya pada beban ni bertentangan. Satu bergerak ke atas, satu ke bawah. Kenapa ke atas tu? Sebab ni, tengok ni. Dia tarik daya dekat A daya dekat A dia tarik. So, daya dekat A ni dia tarik ke bawah. Secara logiknya apa yang terlambat bahawa beban ni akan naik ke atas. Maksudnya daya ke atas lebih besar daripada berat dia. Berat beban. Sebab tu kita tolak T tolak dengan W tu.
kalau arah yang berbeza, dan kita tahu bahawa yang T lebih besar daripada weight dia, besar daripada berat dia. Kenapa? Kerana pergerakan pergerakan beban tu ke atas. Okey. Ada lagi soalan? Terima kasih, Cikgu. Ada. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, Raja Tiga menunjukkan dua budak menarik sebuah bot dengan daya 30 Newton, 40 Newton. So yang ni T1 sama dengan 40 Newton. Okey, kemudian ada T2. Kita anggap kita gantikan dengan T2. Eh. T2 bersamaan dengan 30 Newton. Okey, dia tarik masing-masing. Berapakah daya paduan? Eh? Minta berapakah magnitude daya paduan yang bertindak ke atas bot? Okey, jadi kat sini kita kena leraikan dahulu bagi T1 dan T2. Okey, kita leraikan kepada komponen X dan juga komponen komponen Y. Okey, untuk yang pertama, T1 kita leraikan pada komponen X. So, kita akan dapat TY, T1Y dan juga, maaf, T1Y pula. X lah, kat sini X. Dan juga pada paksi Y, menegak Y. So T1Y. Okey, dan T2 pun kita kena leraikan juga pada dua komponen tu. Okey, so T2Y, T2X dengan T2Y. Okey. So apa yang kita nampak dekat sini, apa yang kita nampak berdasarkan kepada rajah dekat sini adalah untuk mengufuk ataupun untuk X. Okey, daya pada X adalah sama dengan T1X tambah dengan T2X. Dia tambah. Okey. Fx. Okey, manakala untuk Fy pula, Fy ada yang apa yang nampak adalah T1Y tambah, tapi dia pula kan? Sebab dia bertentang, tangan satu ke atas, satu ke bawah, satu ke bawah. T2Y. Okey, ini apa yang kita nampak lah berdasarkan kepada apa yang kita dah leraikan daripada soalan. Okey, so sekarang ni ini secara rumus kan, secara rumus dia. Okey, nak selesaikan dalam bentuk nombor pula. Okey. Kalau T1Y, T1N ni untuk kita selesaikan yang purple dulu. Untuk yang purple ni, apa yang kita dapat untuk TY, X. TX adalah sama dengan T. Okey, sudut bersebelahan dengan X. So, kalau bersebelahan maksudnya dia akan jadi cos theta. Manakala TY adalah sama dengan T sin theta. Okey, so ini rumus yang kita dapat daripada leraian. So kita ganti. Untuk yang purple ni kita akan dapat TX adalah sama dengan T berapa? 40 Newton. Cos berapa? 45 darjah. Manakala untuk TY, T1 ni semua untuk T1 ni. Sebab yang purple kan? Sama dengan 40 sin 45 juga. Okey. Cuba kalkulator ni dapat berapa? 40 cos 45 darjah. Berapa jawapan dia? 28.28 Newton. Okey, untuk yang sin 40 40 sin 45. Berapa? 28.28. Okey, sama juga kan, 28.28 Newton juga nilai dia. Okey. Ini nilai daya yang bertindak pada komponen X dan juga komponen
Y bagi bagi yang warna purple kan, bagi pelajar yang pertama. Kita kira pula untuk pelajar yang kedua. Okey, warna merah. So kita akan dapat T2X adalah sama dengan sama juga atas T cos theta juga. T2Y pun sama dengan T sin theta. So kalau kita gantikan nilai, T-nya, tensionnya adalah 30. Cos berapa sudutnya? 30 darjah. So akan dapat berapa? Kalau kita kira dia punya nilai, 30 cos 30. Dapat 25.98 Newton. Okey. Kalau T2 untuk Y, 30 sin 30. Dapat? 15. Okey, dapat 15 Newton. Okey, so nilai-nilai ni cuba kita masukkan dalam rajah kat sini. Okey, so kat sini kita akan dapat 28.28, 28.28. Okey, yang ke atas ni warna apa kita nak buat? Okey, yang ke atas ni kita akan dapat berapa nilai yang ke atas? 28 juga kan, 28.28. Tapi yang ke bawah adalah bersamaan dengan 15. 15. Okey, 15 Newton kan? Okey, so yang sini arah dia sama betul tak? Arah dia sama kan? Ataupun kita rujuk semula ni, Fx. Fx kan tambah terus. So Fx yang kita dapat adalah 28.28 tambah dengan 28.28. So bersamaan dengan? Okey, 56.56 Newton. Ini pada X. Okay, pada Fy? Fy sama dengan Ty1 28.28. Tambah dengan negatif. Sebab dah ke bawah, negatif 15. So, sama dengan berapa? 13.28. Okey, 13.28 Newton. Okey. Berapa ni ya? Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Yang Fx tu, cikgu kan? 28.28 bukan tambah dengan 25.98 ni? Ah, ya, yeah, 25. Oh, okay, betul, betul. 25, maaf. Cik 25. Ha? 25.98. Sini salah ni. Okay. Salah tambah. Kaedah tu dah betul lah. Kaedah tu dah betul. Okay, terima kasih, terima kasih. Pergi kat sini. Okay. 25.98. Okay. 25.98. So berapa jawapan kat sini semula? Kira semula? 28.28 tambah 25.98. 54.9. 26 kan? 54.26. Okay. So ini yang kita dapat. Okey. Kita dapat tadi Fx. Berapa kita dapat? Fx sama dengan 54.26 Newton. Fy awak dapat berapa? Fy adalah sama dengan 13.28 28 Newton. Okey, so yang kat sini kita lukis macam ni. Ada dekat Fx. Fx kita adalah 54.26. Okey, kemudian kita ada ke atas. Tak apa, yang atas ni kita lukis macam ni lah. So kita nak cari daya paduan kan? Nak cari daya paduan. So Fy-nya adalah macam ni. Berapa Fy yang kita dapat? Fy adalah sama dengan 13.28 Newton. So yang kita nak cari adalah daya paduan. Yang ni kita daya paduan yang kita nak cari. Ha? So nak cari daya paduan macam ni kita guna apa? Kita guna teorem Pythagoras. Sebab apa? Sebab kat sini ada sudut tegak. So maksudnya kita nak cari hypotenuse lah kat sini. Ha? Kita kena cari hypotenuse. So daya bersih kat sini adalah sama dengan punca kuasa 54.26 kuasa 2 tambah dengan 13.28 kuasa 2. So dapat jawapan dia.
Okay, 54. Okay, 0.26 kuasa 2 tambahkan dengan 13.28 kuasa 2. Punca kuasakan. Dapat jawapannya adalah 55.86 Newton. Okay. Okay, soalan ni agak panjang lah. Soalan ni agak panjang. So, jawapan kita dapatkan adalah F bersih adalah bersamaan dengan 55.86 Newton. Okey, tapi dalam jawapan dia bagi sehingga satu tempat perpuluhan sahaja. Jadi jawapannya adalah C. Okey. Jadi kita dah bincanglah secara berkumpulan tapi tak ada siapa pun yang tanya mana jawapan yang betul. Masa perbincangan kumpulan tu kan. Apa soalannya? Ada soalan? Cikgu, berdasarkan rajah ni kan cikgu? Dari paduan mana cikgu? Dari paduan tu ke mana? Okey, berdasarkan rajah ni dari paduan tu dia bertindak macam ni. Tindak macam ni lah. Berapa sudut? Kalau soalan tanya berapa sudut? Kita pun boleh cari tahu berapa sudut dia. Dekat sini kita boleh tahu berapa sudut menggunakan tangent. Kan? Tangent theta adalah bersamaan dengan tangent sama dengan apa? Asuh kotor tu. Opposite kan? Opposite. Opposite-nya 13.28 bahagi dengan adjacent 54.26. So theta adalah sama dengan shift tangent 13.28 bahagi dengan 54.26. So akan dapat sudut dekat sini. Cuba kira berapa sudut dia. Kalau soalan sudut lah. So ni kaedah untuk dapatkan sudut. Nak kira? 13.75. Sudutnya adalah bersamaan dengan 13.75 darjah. Jadi kalau dalam bentuk lukisan searah dia ni, arah dia ini saya panjangkan ni arah dia. Kemudian sudutnya dah berkurang menjadi 13.75. Bukan jadi 45 dah. So maksudnya kapal tu dah bergerak ikut yang warna pink ni lah. Warna pink pula warna purple ni. Kapal tu bergerak ikut warna purple ni. Maksudnya nanti sampan tu dia akan pergi ke bahagian atas lah. Ikut gambar rajahnya. Boleh ya? Ada soalan ni? Hebat betul soalan ni tu. Sangat hebat. Ya, sebab saya cakap kita kena leraikan dan kita tengok kalau atas ke bawah, kebiasaan soalan dia akan bagi FY ni dia sama nilai dia. Kalau sama nilai, senang je kita dia sembik. Sebab tu ramai yang jawab B ya. Sebab tu ramai yang jawab B sebab dia tak memikirkan untuk FY ni. FY ni dia tak fikir, dia hanya fikir TX. So masukkan kepada analisis, ramai yang jawab B kerana tak buat lerai dia. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, ni soalan dia. Ini soalan tajuk Archimedes. Okey, raja di bawah menunjukkan sebiji apple sedang terapung. Okey, kata kuncinya adalah sedang terapung. Kata kuncinya sedang terapung. Dalam sebuah bika berisi air. Manakah penyataan berikut menerangkan daya keapungan dengan betul? Nak terangkan daya keapungan dengan betul. Okay, ini betul. Pertama, daya keapungan sama dengan jisim air yang disesarkan. Jisim air yang disesarkan, salah. Sepatutnya kenapa? Dia bukan jisim air, sepatutnya apa? Sepatutnya berat. Berat air yang disesarkan. Okey. B, daya apungan sama dengan berat apple. Daya keapungan sama dengan berat apple. Okey, kita pergi study semula. Okey, daya paduan, daya
tujahan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Okey. Berat pula berat air yang disesarkan sama dengan berat objek kan? Berat air yang disesarkan adalah sama dengan berat objek. Ataupun kita kira kat sini W, W adalah sama dengan M, MG. Nah, di sini kat sini kita merujuk kepada the same of object. So, di sini betul lah kan, daya apungan sama dengan berat berat apple. Sebab guna perkataan berat kan? Kalau guna perkataan jisim salah. Sebab apa tak boleh? Sebab daya apungan adalah satu bentuk daya. Berat adalah merupakan daya. Cuma berat ni daya yang disebabkan oleh pecutan pecutan graviti. Okey, C. Ramai yang jawab C ni kan? Dia cakap daya apungan sama dengan isi padu air yang disesarkan. Okay, apabila melibatkan daya apungan, yang disesarkan tu adalah berat air yang disesarkan. Berat air yang yang sebetulnya. Kalau kita nak cerita isi padu air yang disesarkan, kita boleh cakap lah isi padu apple yang tenggelam. Isi padu apple yang tenggelam sama dengan isi padu air yang disesarkan. Itu baru betul. Isi padu apple yang tenggelam. Sama dengan isi padu air yang disesarkan. Okey, ini betul. Sebab apa kita belajar sebelum ni? Isi padu objek yang tenggelam sama dengan isi padu air yang disesarkan. Okey, isi padu pasangannya mesti dengan isi padu. Daya pasangannya dengan berat. Itu kena hati-hati ya. Okey, D. Daya kapungan sama dengan jenis apple. Tak sama lah. Ini saya dah terangkan dekat B. Ya. Beza B dengan D adalah B, bola tu dia menggunakan perkataan berat. Weight. Manakala D dia menggunakan G, the same. So, berdasarkan kepada rumus ni, daya kapungan adalah sama dengan W. W adalah berat. Berat ni macamlah berat ni dapat daripada jisim darab pecutan pecutan graviti. That's why D tu salah. Jawapannya B. So apa yang kena kita tengok kat sini, awak kena hati-hati kalau dia dalam pernyataan tu dia menceritakan daya, daya apungan mesti pasangan dengan berat. Berapa berat air yang disesarkan ataupun berat objek. Okey. Kalau dia cerita tentang isi padu mesti sama dengan isi padu. Isi padu apa? Isi padu objek tenggelam sama dengan isi padu cair yang yang disesarkan. Itu pasangan dia. Awak tak boleh ubah tu. Kalau awak confuse ataupun awak tak faham ataupun awak masa blur situ, susahlah awak nak faham tentang assembly principle ni. Saya cuma dia nampak dia susah, tapi kalau faham konsep dia, dia sangat mudah. Ada soalan kat sini? Tak ada. Amir, okey Amir? Okey, senyap. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 24 pula. Ini pun ramai yang salah. Okay, empat dawai kuprum. Okey, ni empat dawai kuprum yang disenaraikan di bawah diuji dalam satu eksperimen. Dawai kuprum manakah menghasilkan rintangan paling tinggi? Okey, so apa rumus rintangan yang awak belajar? Rumus rintangan yang awak belajar adalah R adalah bersamaan dengan rho L per A. Okey, rho adalah sama dengan rho pula R. R adalah nilai rintangan sama dengan rho. Rho adalah kerintangan. L adalah panjang, per dengan A adalah luas kerataan rentas. Okey, so maksudnya daripada persamaan ni, apa yang awak dapat? Rintangan dia berkadar terus dengan panjang, rintangan dia berkadar terus dengan kerintangan, rintangan dia berkadar songsang dengan luas kerataan rentas. Okey, so dalam kes yang kat sini, awak kena kira. Awak kena kira. Tapi cikgu dalam soalan ni dia tak bagi pun nilai kerintangan.
dia tak bagi nilai kerintangan. Macam mana cikgu? Okey, kita anggap nilai kerintangan dia sama. Kenapa boleh sama cikgu? Sebab dia dah cakap dekat sini. Dia guna dawai kup, dawai kup prem. Apabila menggunakan dawai yang sama, nilai kerintangan adalah sama. Dia tak bagi pun nilai, tak apa. Kita anggap nilai itu sebagai satu je. Dia tak bagi nilai kerintangan tu tak? Tapi kita tahu dawai dia sama. Jadi kita anggap nilai itu sebagai satu. Nilai konstant sebagai satu. Itu mudah. Jadi kita bagilah panjang dengan luas kereta rentas. Okey. Ini bahagikan panjang dengan luas kereta rentas. 150 bahagi dengan 0.1. Dapat berapa? Okey. Tengok kat sini. Milimeter. Sini pun milimeter kuasa 2. So unitnya milimeter. So okeylah. Kalau 1 meter, 1 milimeter itu dah kena tukar. Ini tak boleh tukar sebab mm. Cuma mm kuasa 2. Tak kisah lah tu, tak jadi masalah. So bagikan 150 bagi dengan 0.1 dapat berapa? 1,500. Okey, 1,500 ohm. Yang kedua, 300 bagi 0.3. Dapat 1,000. 1,000 ohm. 450 bagi dengan 0.4. Dapat 1,125 je. 1,125. 600 bagi 0.5. Dapat 1,200. 200. Oh. Okey, so dah kira semua, so yang mana mempunyai rintangan paling tinggi? Jadi A. A lah jawapan dia. Okey, nak kena kira satu-satulah. Oh, jangan cakap oh yang paling panjang lah rintangan tinggi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab panjang berubah, luas kereta rentas pun berubah. Jadi kita kena kira satu-satu, kena analisis lah setiap jawapan yang diberikan. Okey, ini pun ramai yang salah. Ramai yang jawab D sebab terpengaruh dengan panjang. Jangan pula lepas ni orang jawab yang paling pendek. Jangan. Tengok dulu, kira satu persatu. Kira satu persatu. Okey, kita pergi kepada soalan 26. Masuk soalan litar ni yang dah ramai yang confused. Okey, soalan menunjukkan, rajah menunjukkan satu litar yang terdiri daripada 4 perintang. 2 ohm serupa. Okey, semua perintang ni R1, R2, R3 dan R4 ni semua nilai rintangan dia sama, iaitu 2 ohm. Bateri yang dibekalkan adalah 12 volt. Berapa nilai arus yang mengalir dalam litar? Dia tanya berapa arus yang mengalir dalam litar. Dia tak cakap untuk mentol mana-mana. So, I kat mana? I kat sini kan. Dia tunjuk I kat sini. So, dalam litar tu berapa arus yang mengalir? Pertama, kita kena kira. Kira rintangan rintangan berkesan. Berkesan dalam litar. Okey, so rintangan berkesan dalam litar, kalau kita nampak kat sini, dia adalah sambungan selari dengan sesiri. So selesaikan yang selari dulu. Selesaikan yang selari dulu. Lepas tu tambahkan dengan yang sesiri kan. So kan dapat rintangan berkesan adalah sama dengan 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2. Inversekan dia, tambah dengan 2. So dapat, ini akan dapat 3/2 inverse tambah dengan 2. So dapat kat sini berapa? 3/2 inverse dapat 0.6 kan? 0.67. Tambah 2. So dapat 2.67. Betul ni? Betul ke salah kira? Betul cik. Betul. Okay. So rintangan berkesan. Betul. Rintangan berkesan dalam litar ialah 2.67. So kita kembali, V keseluruhan dalam litar adalah sama dengan arus total dalam litar darab dengan R berkesan dalam litar. So kat sini lah,
kalau kita nak dapat yang total, semua mesti total kat sini. Semua T. So V total dalam dibekalkan dalam soalan ialah 12 volt. Yang kita nak cari adalah I total dia, arus dalam liter. So berapa darab dengan berapa dia punya rintangan? Rintangannya adalah 2.67 ohm. So I adalah bersamaan dengan 12 bahagi dengan 2.67. So berapa jawapan dia? 12 bahagi dengan 2.67 sama dengan 4.49, 4.49. So dalam soalan ni yang terhampir adalah D. Okay, 4.50 ampere. Okay, sebab dia bagi dalam minta, kalau dia minta minta bagi setiap apa, setiap perintah lain pula cara dia kan, lain pula cara dia. Tapi yang tu dia kena bagi arus lah, ataupun dia bagi pun boleh kot. Tapi lebih panjang lah, lebih panjang dia punya, dia punya jalan kerja dia. Contoh letak V kat sini. Okay, berapa nilai beza keupayaan yang menghasilkan perintang satu? Kalau dia bagi berapa perintang satu, kena boleh kira tak? V yang melalui perintang satu sama dengan arus, sebab perintang satu ni dia dilalui oleh arus total. Arus total darab dengan rintangan pada arsa R1. Maka dapat V voltan yang merentasi arsa R1. Ini rumus lah. Tapi tak ditanya lagi lah dalam soalan kali ni. Itu kena ingat lah untuk soalan yang berikutnya. Cikgu. Ya. Yeah. Hari tu kan dia jawab Google Form kan? Yelah Google Form kan? Exam itu, lepas tu dekat dalam Google Form tu dia tulis jawapan dia C tu. Ya ke? Silap. Silap tu. Jawapannya adalah dia. Tambah markah tak ke? Tambah tu. Tengok sampai betul boleh tambah. Salah takkan tambah kan. Tak ada tempat lah. Kalau tak ada tempat biarlah. Semua dah markah dah tinggi-tinggi lah. Okay, nanti saya tengok soalan 26 kan. Soalan 26. Saya tak nak, saya kena semak semula. Okay, okay, tak apa. Kalau sempat lah. Sebab ni senang lah semua PN markah. Okay, soalan nombor 28. Okay, Raja 28 menunjukkan a graph of variation, graph beza keupayaan. Okay, beza keupayaan yang melawan arus. Beza keupayaan melawan arus bagi satu bateri. Okay, so beza keupayaan. Okay. Okay, arus dengan bateri. Yang kita nampaknya graf ni dia decreasing kan, ataupun berkurang. Graf ni berkurang secara linear. Maka ini akan merujuk kepada eksperimen apa? Eksperimen DGE, diagram elektrik. Ini tajuknya adalah merujuk kepada diagram elektrik. Antara penyataan yang berikut, manakah benar tentang graf itu? Manakah yang benar tentang graf itu? Okey, daya gerak elektrik bagi bateri ialah 3 volt. Betul ke? Sebab kita ingat dia punya rumus E adalah sama dengan V tambah dengan IR kecil. Ini rumus bagi DGE. Okey, E sama dengan V tambah IR kecil. Kita susun semula rumus ni mengikut persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Apabila kita susun, Y adalah V. Okay, kemudian X ni adalah I. Gerak
gerak ke sebelah nanti ya. Kalian akan dapat negatif R tambah dengan C. C adalah pintasan. C pula kan. V. V pak. E ya. E. Tambah dengan E. E adalah pintasan. E adalah pintasan Y. So pintasan Y dalam graf ini adalah merujuk kepada daya gerak. Daya gerak elektrik. So daya gerak elektrik bagi bateri ialah 3 volt. So betul lah A. Kenapa B salah? Ha? Rintangan luar bagi bateri ialah 1 ohm. So mana kita nak kira kat sini? Macam mana kita nak kira? Okay, kita ambilkan nilai kat sini ya. V kat sini 1. Satu V, V sama dengan IR, IR besar. Okey. Ketika voltannya adalah 1 volt, 1 volt, arus yang mengalirnya adalah 1.2 ampere. So berapa nilai R besar? So nilai R besarnya kurang daripada 1 kan. So R sama dengan 1 bahagi dengan 1.2. Maksudnya kurang daripada 1. So ni salah. Okay, rintangan dalam bagi liter ialah 2.5 ohm. Okay, rintangan dalam kita nak cari macam mana? Rintangan dalam kita cari daripada kecerunan graf. Okay, so kita kira kecerunan graf. M adalah sama dengan Y2, Y3, tolak dengan Y1, 1, bahagi dengan X, 1.2, tolak dengan sifar. So dapat berapa? 2 bahagi dengan 1.2 dapat 1.67. Okey, so rintangan kecerunan yang kita dapat ialah -1.67 kan? Aduh, salah letak. Okey, susun semula. Okey, sebaik boleh padam kan. Kosong tolak dengan 1.2 dapat -1.67. Dapat -1.67. Okey, so -1.67 ni adalah merujuk kepada M. M adalah apa kat sini? M adalah rintangan dalam. So rintangan dalam sepatutnya adalah 1.667 ohm. Beza keupayaan bagi bateri adalah malar. Kita tengok beza keupayaan dia kat sini, sentiasa berubah-ubah, arus bertambah, bila arus bertambah je, beza keupayaan pun berubah. Okey, soalan kat sini tak ada kan? Ini senang, cuma ramai yang salah mungkin dia tak ingat. Okay, soalan 30. Belajar 30 menunjukkan 3 perintah yang disambung kepada satu sel kering. Okey, satu sel kering. Sel kering ni voltanya adalah 6 volts. Okey, maklumatnya V sama dengan 6 volts. Berapakah kuasa yang didesakkan oleh perintah 5 ohm? Okey, berapa kat 5 ohm eh? Okey, rintangan yang 5 ohm. Berapa dia punya power, kuasa kan, kuasa desak. Okey, yang ini kita nampak macam complicated, tapi ini adalah sambungan secara selari kan, sambungan secara selari. So apabila sambungan secara selari, voltan yang merentasi A ke B, okey, voltan yang merentasi A ke B adalah sama dengan voltan keseluruhan. Okey. So voltan yang merentasi 5 ohm adalah sama juga dengan voltan keseluruhan. So voltan yang merentasi perintang 5 ohm ni adalah bersamaan dengan 6 volt. Okey, faham ke situ? Okey. So kita nak guna rumus mana? Kuasa kan banyak rumus dia. I kuasa 2 P sama dengan I kuasa 2 R, P sama dengan VI kan, P sama dengan V kuasa 2 over
bahagi dengan R. So banyak rumus yang kita boleh gunakan. Okay, kalau kita nak guna yang pertama P sama dengan I kuasa 2R, kita kena cari nilai I dulu. Ha, jadi dia nak cari nilai I pula, kena cari rintangan berkesan, barulah dapat arus keseluruhan. Dan dapat arus keseluruhan, baru kita boleh cari arus yang merentasi perintang 5 ohm. Oh, so proses dia panjang. Ya, sama juga dengan kita nak guna P sama dengan VI. Kita kena cari I yang kita nak guna ni. I ni kalau kita nak guna, kita kena cari arus yang merentasi ataupun arus yang melalui perintang 5 ohm. Ha, kita kena cari arus yang melalui perintang 5 ohm, bukan arus keseluruhan. Ha, jadi ini susah. So apabila susah, kita cari yang senang. Rumah yang senang kita nak guna kat sini adalah V kuasa 2 per R. R kita dah tahu sebab dia nak perintang yang 5 ohm je. V kita dah tahu sebab ini sambungan secara selari. Kalau sambungan secara selari, okay, saya dah cakap tadi, point A ke B, voltan yang merentasi A ke B adalah sama dengan voltan total. Jadi kita boleh dapat power sama dengan 6 kuasa 2 bahagi dengan 5. Itu sama dengan 36 bahagi 5. So dapat jawapan adalah 7.2 kan. Okay. Ada siapa yang tak faham kat sini? Dia faham cikgu. Dia cari formula terbaik kan. Ya, bukan formula terbaik, formula yang paling sesuai dan paling mudah. Zihar, okey? Okey, cikgu. Okey, Zihar senyap. Cikgu. Ya, Farah. Maksudnya, voltan yang lalu dekat 2 dengan 4 pun samalah kan, cikgu? Yang merentasi yang kat sini kan, kalau daripada A ke B, dia pun sama. Pun sama 6 volt. Tapi kalau kita nak ambil dekat 2 sahaja, dekat 2 sahaja, dia tak sama dengan 6. Okey, dia sebab kat sini dia pecah. Okey, saya cakap kat sini V1, V2. V1 dengan V2 ni tambah dapat dengan 6. Tapi kalau daripada A ni dia pergi sampai ke B, dia sama dengan 6. Boleh Farah? Boleh. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, proceed kepada soalan berikutnya. Okay, yang ni pun yalah, mungkin tersalah tengok je kot soalan ni kan. Okay, rajah 32 di bawah menunjukkan sebuah motor elektrik ringkas apabila suis dihidupkan, medan elastik terhasil dan memutarkan gegelung. Okey, antara berikut manakah yang menunjukkan corak medan magnet yang betul. Okey, so tengok kat sini. Nah, semua A sampai D tengok. Oh, semua utara selatan. Utara selatan. Okey, dah tak. Itu pertama. Yang kedua tengok anak panah dia. Oh, anak panah utara daripada utara ke selatan. B utara ke selatan juga. B utara ke selatan. D utara ke selatan. Ah, sudah. Sama juga. Lepas tu yang ketiga tengok dia punya arah arus. Okey. Sama. Oh, arah arus pun sama. So macam mana pula. Okey. So yang ni kita kenalah gunakan apa? Petua tangan kiri Fleming. Guna petua tangan kiri Fleming. Okey. Pertama tunjukkan arah utara ke selatan. Utara selatan guna jari mana? Guna jari telunjuk tunjukkan arah utara ke selatan. Okey, ini jari telunjuk menunjukkan medan. Okey, yang kedua tunjuk arah apa? Tunjuk arah arus. Arus ke mana ni? Yang pertama ni. Ke dalam. Okey, arus ke dalam. Okey, kalau arus ke dalam,
awak akan dapat dia punya daya ke mana. Cuba guna tangan jari awak. Okey, gunakan jari awak. Okey, sekarang ibu jari telunjuk awak tunjuk kepada ke kanan awak. Okey, jari tunjuk ke kanan. Okey, jari hantu tunjukkan dia ke bawah meja. Tunjukkan dia ke bawah meja. Okey. Okey, lepas tu ibu jari awak tunjuk ke mana? Farah, ibu jari awak ke mana sekarang? Ke arah saya. Ke arah awak. Okey, kalau ke arah awak, kalau kita letak kan, kalau macam saya ni, saya letak saya punya jari ni dekat skrin komputer saya, saya letak skrin komputer saya ni. Okey, so saya akan nampak dia punya arah dia ke bawah. Okey, so sebenarnya arah dia ke bawah. Okey, so sebenarnya arah dia ke bawah. Okey, so ini salah lah. Kita carilah dia arah ke bawah. OC pun salah. Sebab kita sekarang kita nak apa? Nak arah ke bawah. So tinggallah B dengan D. Okey, apa beza B dengan D? Oh, ingat apa yang saya cakap. Okey, yang medan magnet yang banyak, dia akan menolak ke kawasan yang sedikit. Betul tak? Tengok yang B. Oh, B ni bahagian bawah banyak, tapi apa dia boleh bergerak ke bawah? So ni dah salah. So jawapannya adalah D. Okay? Sebab bilangan garis medan bahagian atas lebih besar daripada bahagian bawah. So perbezaan bilangan garis medan yang banyak, dia boleh menolak konduktor tu bergerak ke bawah. Okey, faham? Maksudnya cikgu, kalau daya dia ke bawah, dia punya garis tu kurang cikgu. Ya, garis tu kuranglah. Sebab dia lemah. Sebab bahagian dia lemah. Sebab tu dia bergerak tu. Yang kuat dia tolak ini konduktor pergi ke kawasan yang lemah. Okay, Syah okay? Syah senyap je, kan? Adif? Di manakah Adif? Mana Adif ni? Ada tak Adif ni? Ya, cikgu. Boleh. Ada. Makan ke tu? Alhamdulillah. Dimakan ke Adif? Ya, Adif ni. Belum breakfast, ya? Baru habis. Baru habis breakfast. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 34. Rajah 34 menggunakan satu konduktor diletakkan dalam satu medan magnet. Okay, pada arah manakah konduktor akan bergerak apabila switch ditutup? Okay, switch ditutup lah. Kalau switch ditutup ni maksudnya arus mengalir. Arus mengalir. Kita tengok kat sini. Ini penting kan? Penting kalau awak tengok dia punya terminal lah. Sini terminal positif, ni negatif. So arus mengalir kat sini. Ni arus mengalir. So kalau tengok sini arus mengalir ke dalam lah. Arus mengalir ke dalam. So maksudnya kalau saya letak jari saya nanti, jari saya ni akan tunjuk ke arah skrin. Kalau awak buat dalam kertas, maksudnya nanti tangan jari hantu awak ni akan tunjuk ke atas kertas, letak atas kertas, jari telunjuk pula, jari hantu di atas kertas. Okey, so bahagian bawah ni selatan, atas utara. Maksudnya ibu jari awak akan tunjuk ke kepada awak lah kan. Oh, susah betul lah soalan ni. Oh, macam tu kan. Pusing-pusing tangan tu. Kalau kertas apa? Pusing kertas ikut keselesaan tangan. Pusing kertas ikut kepada keselesaan tangan awak. Okey, so dah dapat betul medan dia ke bawah. So F awak akan dapat dekat E lah. Ini F awak. So maksudnya nanti konduktor tu akan bergerak ke E. So sebenarnya jawapan kat sini antara A dengan C je.
Faham tak ini? Ada masalah? Ada kan? Okey. Kalau ada cakap. Keluar sekali lagi yang tak dapat jawab. Okey, tak apa. Kita pergi kepada soalan kita. Kita dah buat kat tangan kita ni, kita kena ke skrin ya cikgu. Yang mana? Untuk apa? Untuk kan kita buat petua tangan kiri framing cikgu kan? Ya. Yeah. Jadi kita dah buat kat kertas, kita ambil jawapan. Sebab kan kalau kita buat kat kertas dengan kita tunjuk kat skrin, lain cikgu kan? Ya. Yeah. Buat kat kertas, lepas tu tunjuk kat skrin. Nah, macam tu bandingkan. Ya, yeah, bandingkan. Ya, yeah. Sama. Okay, ya, soalan berikutnya. Rajah 36 menunjukkan satu liter elektrik yang terdiri daripada satu solenoid. Okay, satu teras besi lembut. Dan juga satu Swiss dan juga dua bateri. Okay, ini ada bateri, ada Swiss, ada solenoid, ada teras besi lembut. Eh? Okey, lepas tu sebelahnya ada apa? Sebelahnya ada magnet. Magnet yang ditunjukkan sini adalah yang bersebelahan dengan solenoid ini adalah utara. Okay, apa yang berlaku kepada magnet batang bila Swiss dihidupkan? Dah tersemik belum? Ah, okay. Dapat tak ini? Okay. So, apa yang berlaku bila Swiss dihidupkan? Swiss dihidup. Kan. Tadi switch ditutup kan. Sekarang ni dia guna istilah switch dihidupkan. Kalau switch dihidupkan tu on lah maksudnya. Eh? Okay. So bila switch ni dihidupkan, switch ni on, maka apa akan berlaku? Arus akan mengalir. So bila arus akan mengalir, okay, arus akan mengalir sini. Tengok arus. Okay, ni arah arus. Pada solenoid tengok arah arus dia. Okay, sekarang kita kena tentukan apakah yang kutub yang terhasil pada solenoid. Apakah kutub yang terhasil pada solenoid? Nak tentukan kutub. Tentukan kutub pada solenoid. Okey, guna apa? Guna petua tak genggaman. Genggaman tangan kanan. Okey, guna petua genggaman tangan kanan. So, dekat petua genggaman tangan kanan tu, empat jari kita adalah merujuk kepada arah arus yang ada pada solenoid. Manakala ibu jari adalah merujuk kepada kutub utara. Okey, so tengok sekarang ni arus tu daripada mana bergerak? Daripada belakang kan? Daripada belakang ke depan. Okey, daripada belakang ke depan. So, cuba genggam tangan awak daripada nampak tu, awak ambil lah pen kau awak ke, ada pen. So maksudnya daripada belakang depan macam tu. Kuku awak tunjuk ke bawah, kuku awak tu tunjuk ke bawah. So akan dapat ibu jari awak. Okay, ibu jari tu tunjuk arah utara, so sini utara. Okay, arah utara sini. So, kita tengok kat sini, utara dengan utara, kutubnya bertentangan tu tak? Kalau kutub bertentangan, belajar dalam elektromagnet masa tingkatan 3. Kalau kutub yang sama, dia akan menyebabkan berlaku tolakan. So, apabila berlaku tolakan, apa yang akan berlaku? Tertolak menjauhi solenoid. Sebab kutub sama. Kalau kutub berbeza, baru dia boleh tertarik. Okey, yang D, berayun ke kanan dengan ke kiri. Okey, dia berayun dengan ke kanan ke kiri ni boleh berlaku jika bateri digantikan dengan arus ulang alik. Okey, kalau bateri digantikan dengan arus ulang alik, magnet tu boleh berayun ke kiri dan juga ke kanan. Kenapa? Sebab kekutuban pada solenoid berubah-ubah. Kalau berayun ke kanan ke kiri, kita buat kita gantikan arus terus gantikan dengan arus ulang alik. Tu dah akan berayun lah. Kalau kita nak bagi dia tertarik pada solenoid, macam mana kita buat?
Kita ubah kutub bat, kita ubah terminal bat, bateri, songsangkan terminal bat, bateri. Dia tu dia akan, dia akan tertarik. Okay, boleh proceed. Ada soalan tambahan nak ditanya? Cikgu, cikgu. Maksudnya kita kalau nak tengok dia punya arah, arah magnet tu, kita tengok daripada arus tu lah. Ya, yeah, arus tu yang kita akan tentukan dia punya kutub, kutub yang akan terhasil pada solenoid tu. Okay, terima kasih cikgu. Lain, ada? Memang? Memang kerja tak ada, ya? Okay. Amal kursus ini? Ada tak amal hari ini? Sekejap je, Amal. Okay. Kita pergi kepada yang berikutnya. Tujuan penggunaan teras besi lembut dalam transformer adalah untuk apa? Sekarang ni tanya, teras besi lembut, penggunaan teras lembut. Okey, yang A, mengurangkan arus besar. Nak mengurangkan arus besar, apa kaedah yang boleh dia buat? Gunakan teras besi lembut berlamina. Berlamina. Okey, berlamina. Teras besi lembut berlamina. Berlamina ni keyword dia. Okey, mudah untuk memagnet dan memagnetkan teras besi. Yang ni lah, teras besi lembut dah ada fungsi lah. Teras besi lembut ni sifat dia mudah dimagnetkan dan mudah untuk dinyah magnet. Apa maksudnya? Kalau arus mengalir, dia akan bersifat magnet. Arus tak mengalir, dia hilang sifat magnet dia. Okey, mengelakkan kebocoran flux. Apa kaedah yang kita boleh buat? Lilitkan gelung. Lilit gelung timer. Oh, bagus. Lilit gelung sekunder. Atas gelung primer. Atau kita letakkan gelung sekunder berhampiran dengan gelung primer. Okay. Mengurangkan rintangan, keadaannya apa? Guna dawai, dawai kuprum. Okey, itu keadaan untuk mengurangkan rintangan. So, penggunaan teras besi lembut adalah untuk memudah, mudah memagnetkan dan pindah magnet teras besi. Okey, so soalan ni agak panjang pengiraan ni. Satu transformer mempunyai lilitan 1000 lilitan. So, maksudnya ini adalah lilitan primer lah. Lilitan primer sama dengan 1000. Lilitan sekunder NS sama dengan 50. Masing-masing dalam gelung primer dan sekunder. Adakan kecekapan transformer ialah 100%. Okey, 100% maksudnya tiada kuasa yang hilang. Tiada kuasa yang hilang. Maksudnya kat sini dia adalah transformer unggul. Transformer unggul. Berapakah kuasa output bagi satu perintang 5 ohm? Bagi satu, berapakah perintang 5 ohm yang disambung kepada gelung sekunder jika gelung primer disambung kepada satu bekalan kuasa 240 volt. Okey. So VP adalah bersamaan dengan 240 volt. So VS ada tak VS? VS tak ada kan? Voltan sekunder ada? Voltan sekunder tak ada. Okey, kalau voltan sekunder tak ada, kita kena carilah berapa nilai voltan sekunder. So kita cari VS ada sama dengan VP darab dengan NS bahagi dengan VS. Okey, kita cari voltan sekunder dululah. Sebab apa kita nak cari voltan sekunder? Sebab kita nak cari berapa kuasa out, berapa kuasa output. Berapa kuasa output. Kuasa sama dengan VI.
kuasa juga sama dengan I kuasa 2R. P juga adalah bersamaan dengan V kuasa 2 over R. Okey, so kita kena cari voltan pada voltan sekunder sebab nak cari output. Output dia berada dekat mana? Output adalah berada pada sekunder. So berapa kita dapat voltan sekunder? Voltan primer 240 darab dengan 50 bahagi dengan 1000. 12 volts. 12 volts adalah voltan pada sekunder. Jadi power nak cari I. Tak payah cari I. Kita dah ada V, kita dah ada R. Gunakan V squared over R. So kita akan dapat 12 kuasa 2 bahagi dengan 5. So dapatlah jawapan dia. Apa 28.8 eh? 144 bahagi dengan 5. Okey ni ya. So itu rumus dia berikan kan? Saya tak bagi rumus. Saya tak bagi rumus dekat form 5, saya tak bagi rumus. Lupa pula. Aduh. Form 4 je saya bagi rumus. Tak apa, form 5 dah boleh ingat tu. Ayolah, dah nak SPM je lah. Bagus, dah nak ingat. InsyaAllah tak apa. Okay, ni antara soalan yang terakhir kot. Okay, soalan 47. Tengok rasa je dah belas ni. Kan lagi. Dah soalan 47 dah mesti soalan terakhir lah. Ah, ya. Slide yang terakhir. Alhamdulillah. Awal lebih kelas kita hari ni. Okay, rajah 47 menunjukkan 4 diod di dalam 1 liter rektifikasi penuh gelombang. Okay, kenapa rektifikasi penuh gelombang? Sebab kat sini ada 4 diod. Dia sambung pada satu sel. Switch dan juga perintang R. Ya, ada switch, ada perintang R. Galvanometer sifar tengah menunjukkan galvanometer itu terpesong ke sebelah kanan apabila switch dihidupkan. Okey, kalau dia gunakan dry cell ni, gunakan cell ni dia akan bergerak sebelah kanan. Soalan tanya, apakah akan terjadi pada penunjuk galvanometer itu jika terminal cell itu disongsang dan switch kemudian dihidupkan? Dia cakap apa berlaku kepada penunjuk galvanometer jika terminal sel tu disongsangkan. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Yang pertama, yang ini tengok ya. Bergerak. Okey, dia naik atas. Okey, arahnya ke bawah. Okey, arah ke bawah. Arahnya ke bawah. Setuju. Pesong ke kanan tu sebabkan dia pergerakannya ke bawah. Pergerakan arus ke bawah. Ke bawah. Yang merah ni ke bawah. So dia akan bergerak ke kanan. Okay. So kalau kita songsangkan dia, kita songsangkan ini, jadi positif ke bawah, negatif ke atas. Maksudnya arus akan bergerak daripada bawah lah. Okay, kalau bergerak daripada bawah, naik atas. Turun naik. Oh, dekat galvanometer pun arah arus sama. Arah arus tu sama ke bawah. Jadi apa yang akan berlaku kepada pesongannya? Pesongannya samalah dengan yang asal. Walaupun kita songsangkan dia punya terminal tu. Okay, so jawapannya adalah C. Faham ke tak faham ni? Penjelasan yang akhir ni. Oh, dia tak terpesong. Patutlah. Sebab tengok tu warna merah, arah arus yang warna merah dengan arus yang warna biru tu yang saya lukis ni, arah dia sama. Yeah, so pesongan tu akan sama lah. Pesongan pada galvanometer tu akan sama sebab dia tengok arus. Ya, yeah, arus yang ada kat sini. Faham. Cikgu. Ya, yeah, dia memang ke pesongan dia ke kanan jika. Okey, ikut situasi lah kan. Kalau ni, sebab sekarang ni dalam soalan dia cakap, kalau yang pertama ni, yang warna merah ni,
Kaya warna merah dia hidup, batang terpesong ke kanan. So kita lukis arah, arah arus ni. Oh, arus ke bawah. Dia akan terpesong ke kanan lah. So kita tes yang warna biru. So warna biru pun dapat ke bawah juga. So dia ke kanan. Tapi kalau warna biru tu, kalau warna biru tu, kita lukis, tiba-tiba dia naik ke atas. Jadi dia maksudnya pesongan galvanometer tu pada arah yang bertentangan lah. Contoh lah, warna lain. Warna hitam, warna tak nampak. Warna hijau lah. Tiba awak lukis, awak dapat arusnya warna hijau ni. Warna arus awak dapat warna hijau. Maksudnya arah ke atas. Dia tak sama dengan warna merah. Jadi galvanometer tu akan bergerak pada arah yang yang bertentangan. Okay, nak tahu tak macam mana warna hijau ni boleh dapat? Warna hijau ni dia boleh dapat dengan dengan cara kita ubah kekutuban, ubah kutub bagi ataupun ubah terminal bagi diod. Diod ni kita songsangkan. Diod ni kita songsangkan sambungan dia. Barulah dia boleh berubah arah pada galvanometer. Tapi kalau terminal ataupun diod yang kita tak songsangkan, dia akan dapat arah yang sama. Walaupun terminal bateri tu kita ubah-ubah. Faham tak? Faham? Pesongan pada galvanometer tu dia boleh bertukar arah jika kita ubah, kita songsangkan terminal pada diod tu. Baru dia akan terpesong pada arah yang bertentangan. Okay, so itu saja kelas kita pada pagi ini. Cikgu. Ya, ada soalan. Kalau tukar apa? Kalau terbalikkan sel tu tak jadi apa-apa ke? Terbalikkan sel tu dia dia hanya mengubah dia hanya mengubah arah arus, tapi pada galvanometer tu arah arus tidak berubah. Pada galvanometer arah arus tidak berubah. Mana ni? Okey, dia ubah kat sini ke? Kalau bateri yang tadi mula-mula arus bergerak ke atas. Kalau ubah dia terminal, arusnya bergerak ke bawah dulu. Tapi dekat galvanometer, dekat diod ni, dia arah dia tetap sama. Okay, yang pertama tadi dia melalui diod pertama dulu. Tapi untuk kalau kita ubah diod, ubah terminal, dia akan mula dengan diod nombor 2 dulu. Tapi apabila dia merentasi galvanometer ni, merentasi galvanometer, arah dia tetap sama. Dia kena ambil kira pincang depan dengan pincang songsang kan cikgu? Ya, tu kalau nak tentukan arus mengalir, tu pincang hadapan. Dia mesti lalu kosanya pincang depan sahaja. Dan dia mesti melengkapkan dia punya kitaran. Okay.